PT Kereta Api Indonesia mulai menjual tiket kereta api untuk keberangkatan mudik 2023 sejak 26 Februari lalu. Tiket dijual secara bertahap sesuai dengan kebijakan penjualan tiket 45 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jumlah tiket yang sudah terjual hingga Selasa 7 Maret untuk kereta yang diberangkatkan dari daerah operasi 2 yakni Stasiun Bandung dan Stasiun Kiara Condong adalah 30.952 tiket dan 111.000 tiket yang disediakan. Secara keseluruhan akan dijual 250.000 tiket kereta pada masa mudik 2023 dari Daops 2. Sejauh ini kereta api Kahuripan dan kereta api Kuto Jaya Selatan menjadi kereta yang banyak dipesan oleh pemudik. Nah, untuk tanggal favorit sendiri ini kan kebetulan hari ini adalah H-1 kalau prediksinya sebelum Lebaran. Jadi sudah bisa dijual dan tanggal favoritnya adalah di tanggal 20, 19, dan 21. Rata-rata penjualan tiket untuk periode tersebut sudah mencapai angka 50% dari total tiket yang kita sediakan perharinya di angka 11 ribuan. Nah, untuk kereta api favoritnya sendiri yang menjadi tujuan favorit masyarakat adalah kereta api Kahuripan dan Kuto Jaya Selatan.